Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan mencari black ball lagi. Oke guys, di video sebelumnya akhirnya gue berhasil dapetin iconic botak Carlos guys. Seneng banget dah gue. Bagi kalian yang belum nonton videonya, silahkan nonton dulu guys. Link ada di deskripsi di bawah video ini, oke? Ya my friend, hari ini gue akan cobain Fans Choice Worldwide Club lagi untuk mendapatkan orang-orang yang bisa di-upgrade sampai rating 100. Kita cek dulu ya kan. Para squadnya ini dia guys. Yang menjadi target gua adalah Messi tikesi-kesi. Semoga bisa dapat terus Neymar juga ya. Meskipun gak nyampe rating 100. Kemudian pas gua cek di pesmaster.com, ternyata Ansu Fati bisa rating 100 ya. Dan juga si Pedri guys. Mantep bener dah. Berarti yang menjadi target gua hari ini ada Messi, Neymar, Ansu Fati, dan Pedri. Langsung saja teori tanpa teori. Langsung rekrut. Semoga aja langsung dibuka dengan Messi guys. Kita lihat dari manakah ini ternyata. Premier League, Liga Inggris, dan tentu saja Manchester United. Gua dapetin Rashford. Gua udah punya yang ikonik, nggak butuh yang fans choice. Kita lanjut lagi guys, percobaan kedua. Tanpa trik-trak-trik-trak-trik, kita akan lihat bersama dari manakah ini guys. Oke, Liga Turki. Berarti udah dapet dong Ozil tokojal-kojil. Aduh next lah, lanjut lagi lah. Pokoknya sampai dapat Messi guys. Dan juga target lainnya. Liga Spanyol dong atau Liga Prancis Konami? Ayolah. Kita lihat bersama-sama, ternyata Liga Spanyol guys. Apakah Barcelona? Tentu saja hitam manis. Yes, gua berhasil mendapatkannya guys. Nomor 10 pengganti Messi, Ansu Fati. Mantap, di upgrade rating 100. Yes, awal yang sangat baik guys. Seneng banget dah gua. Nanti kita coba kemampuannya guys. Kita lanjut lagi my friend. Hajar terus. Come on, come on, come on. Liga Spanyol lagi atau Liga Prancis? Please lah Konami. Kita lihat dari manakah ini guys. Oke, Liga Italiano. Berarti gua dapetin si Vlahovic guys. Udah berapa biji nih Vlahovic gua? Aduh. Gas lagi guys. Ayolah, Liga Spanyol, Liga Prancis, keluarlah kalian. Berarti tinggal Messi, Neymar, Pedri nih. Dan dari Liga Spanyol lagi guys. Please, jangan sama dong. Jangan sama dong. Yes, berbeda guys. Apakah ini Pedri? Apakah ini Pedri? Wow, gua dapetin Pedri rating 100. Mantap. Gini dong Konami, bersahabatlah dengan PES Indonesian. Hari ini benar-benar sangat senang guys. Very very nice. Oke, kita lanjut lagi guys. Berarti harus Liga Prancis guys. Oke lah please Konami, Prancis dong. Prancis, Prancis, gua mau Prancis. Kita lihat dari mana kah ini. Prancis guys, Prancis guys, Prancis guys. Apakah Messi? Apakah Neymar? No, si kura-kura dong. Gua udah dapet kemarin guys. Yaelah it's okay, percobaan tak terbatas. Selagi masih ada koin guys, please. Prancis dong, Prancis dong, Prancis dong. Kita lihat dari mana kah ini guys. Aduh, Premier League. Van Dijk kah? MU guys. Kita skip aja lah, Babang Dodo. Kemarin udah dapet guys, jadi nggak spesial lagi. Percobaan selanjutnya ayolah kon. Konami, Konami baik deh. Gua udah top up nih. Berikanlah gua Liga Prancis dan ternyata biru-biru. Liga Eropa, Liga Jerman, Lewandowski. Gua udah punya guys. Mana nih ayolah. Semoga aja di bawah 1000 koin guys. Please please bisa dong. Liga Prancis, Liga Prancis. Kita akan lihat di sini guys dari manakah ini. Oke oke oke. Liga Prancis, Liga Prancis, Liga Prancis guys. Apakah kaki kiri? Yes. Ya, akhirnya gua dapatkan sang dewa Messi tikesi-kesi rating 101. Berhasil guys, di bawah 1000 koin guys. Berarti tinggal Neymar nih. Tapi ntar aja lah ya. Gua nggak mau nafsu dulu, ntar malah zonk. Karena gua udah nggak sabar pengen coba kemampuan si Messi nih. Di next video aja kita cobain lagi guys. Ya my friend, saatnya kita cari lawannya ya. Oh ya, kalian udah dapet siapa aja nih dari fans choice-nya? Coba komen di bawah guys. Apakah udah ada yang borong semuanya? Kira-kira habis berapa koin ya guys? Dan ini dia lawannya, Glenn Eisen. Rating 1200 guys. Kalau udah menyentuh rating segitu berarti GG nih. Ada 4 iconic, 6 pemain sorotan, dan 1 black ball basic. Kekuatan tim 4800, formasi 5212. Oke lah, dan ini dia Messi tikesi-kesi gua guys. Rating 101. Dijadikan gelandang serang. Ability-nya gila bro. Super maha mantap guys. Oh ya, untuk Ansu Fati dan Pedrinya, gua belum bisa upgrade guys. Karena trainernya nggak cukup ya. Jadi nanti ajalah kapan-kapan gua upgrade-nya. Seperti itu. Oke guys, ini dia babak pertama. Bola dimulai dari lawan. Dia langsung coba serang guys. Oke lah, kita akan lihat kemampuannya di sini. Hati-hati PES Indonesia, berbahaya di sana. No, kosong. Tidak. Waduh.
Selamat, selamat. Masih beruntung, guys. Bahaya juga tuh lele ya. Peter Cech, kita coba pendek dulu ke Campbell. Terima saja dia. Ya, mainkan ke kiri bawah. Bota Carlos di sana sekali lagi. Ansu Fati. Mainkan the passing. Very nice passing dari Salihamidz. Masuk ke tengah. Ya, ini dia. Ayo, Lewandowski. Gak kekejar dong, sial. Dan gagal saja serangan awal PES Indonesian. Goal kick untuk lawan. Siapa nih tadi namanya? Glenn Eisen. Kita panggil Glenn aja lah ya. Ayo Glenn, tunjukkanlah seranganmu lagi, my friend. Tetap siaga PES Indonesian, dekati Pau Torres. Dia tarik ke Jordi lagi. Dari tengah kembali Van Basten. Tekan. Yes! Berhasil guys, siap-siap di depan. Dodo, ayo dong, saatnya beraksi dong. Aduh dong, si Dodo udah tua guys. Awas, enak aja lu he. Waduh, apa-apaan itu? Kasar. Kartu merah sit. Cuma kuning dong. Disleding dengan sengaja guys. Slow lah Glenn. Pengen buru-buru dia guys. Ya Peter Cech, kita coba berikan ke botak Carlos. Ke botak lagi Campbell. Oke, kembalikan botak saja Carlos. Ya, coba umpan pendek Ansu Fati. Lari anak muda, come on Ansu Fati, luar biasa. Dan umpan crossing. Aduh, terlalu ke bawah dong. Sial. Long ball. Ngimpi aja lu, Tong. Gak akan bisa lah. Ada Ferrer di sana. Ayo, Rer. Operkan ke Salihamidz. Menunggu Ferrer. Terupas pendek di tengah Beckham ya. Pendek lagi Messi. Coba mainkan taktik percepatnya PES Indonesian. Aduh. Bisa gitu dong. Passingnya gak pas, guys. Baru aja mau memulai serangan. Oke, kali ini bola di Glenn. Serangan dari kiri atas. Tetap siaga PES Indonesian. Mundur, tutup ruangnya tuh kan. No, hentikan. Terlepas. Tidak. Bisa lolos dong si Eto'o. Boleh lah ya. Dibobol duluan guys. It's okay lah, kita coba balas. Dengan trik haram. Ayo, Lewandowski. Aduh. Ngarep bener dah gue. Kirain tadi berhasil guys. Oke, semakin bersemangat saja Glenn. Lancarkan serangannya. Hati-hati dengan Eto'o-nya karena sangat berbahaya. Tekan, dia masih dari atas. Apa yang dia pikirkan? Apakah yang dia akan rencanakan? Coba jagain satu demi satu PES Indonesian. Yes! Berbalik di PES Indonesian, Ronaldo. Tarik ke belakang Messi. Astaga, bisa gitu dong. Untung Messi GG guys. Ya berikan Salihamidz. Mainkan the passing-nya. Beckham. Tujukan ke bawah Ansu Fati sekali lagi, Dodo. Ulangi kembali taktik percepatnya PES Indonesian. Come on, bisa nih. Ini dia. Yuhuu! Wow, gol! Gol, my friend. Akhirnya taktik oper cepat berhasil. Satu sama guys. Yakin pasti bisa comeback. Awas, nice banget Campbell. Serang lagi PES Indonesian, Salihamidz. Berikan ke Messi. Dan jauh ke depan Lewandowski. Cepetan lari Messi. Terima ini. Aduh, telat dong. Sliding sialan. Mundur. No. Tidak. Kena tiang. Jangan. Wow. Amankan saja. Waduh. Selamat. Masih beruntung guys. Gantian serang lagi PES Indonesian, Beckham. 1-2. Oke, Ansu Fati. Langsungan ke depan. Waduh. Gila, bisa gitu dong Ansu Fati. Lari. Terima ini. Ronaldo di sana. Di atas. Shoot. Gol. Comeback is real bro. 1-2 guys. Dan babak pertama telah berakhir. Oke guys, ini dia babak kedua. Langsung lakukan trik haram. Apakah bisa? Nggak tepat guys. Untung ada Messi kepada Carlos. Berikan di Ansu Fati. Dan masuk ke tengah. Aduh, pakai kena-kena dong. Sial, bahaya. Mundur. Jangan sampai kosong pertahanannya PES Indonesian. Awas, Van Basten kerjasama dengan Eto'o. Dapetin Messi. Aduh. Ayo sih. Astaga. Bisa sih. Ya ampun. Oke, nice. Tarik lagi. Aduh, malah kayak gitu. Mainkan the passing. Oke, nice. Mengamankan PES Indonesian, Torres. Ke bawah dia. Ferrer, terima saja. Dan tujukan Salihamidz. Oke, kita coba masuk ke tengah Messi. Cepet. Maju. Ayo, do. Bisa, do. Ya, umpan crossing. Gak sempet guys, sial. Apakah corner kick? Kita lihat. Oke, nice. Nah lo, lawan kita formasi guys. Aduh, bikin lama nih. Skip lah. Ayo sih, umpankan seksi. Terimalah ini. Ronaldo. Kejar. Masih ada Salihamidz. Dan umpankan lagi. Aduh, masih belum bisa dong. Nah lo, kenapa nih nge-lag? Jangan nge-lag lah, please.
bisa lolos. Oh gawat, 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 berbahaya, kejar dia, hentikan saja, Salamits, pasti bisa. Dapat, aduh kalah body dong. Oh gawat, gawat, no. Nice, Peter Jack, langsung lemparkan saja ke Ansu Fati. Terima dia dan berikan ke Messi. Coba pendek ke Dodo, ya terupas ke depan. Ah, pakai kena-kena dong. Sial, awas hati-hati counter attack dari lawan. Woohoo, terbaca my friend. Untung aja dapat guys, Salihamidz. Utak-atik, utak-atik, berikan Ferrer dan masuk ke tengah Messi. Berikan Lewandowski, bisa. Oke, sesuai rencana, menunggu Ferrer. Ini dia, yes. Mantap benar, dah siap-siap dan umpan crossing. Ah, gagal guys, yaelah. Ah, ternyata masih dapat, mantap. Coba lagi guys, masuk dari tengah. Ya Messi, umpankan, nice. Lewandowski, wow. Gol. Itu dia back pass dari Messi tegesi-gesi, membuat pertahanan lawan menjadi buyar. Dengan rating 101 memanjakan kaki Lewandowski, Messi kali ini menjadi gelandang tengah yang sangat yahoo. Woohoo. Oke guys, kita ke game plan dulu ya kan. Gonta ganti pemainnya. Dewa tua kita gantikan dengan dewa muda. Terus Lewandowski gantiin dengan Rume. Messi-nya kita ganti enggak guys? Sama si Pedri atau lanjut main nih? Oke lah, kita ganti aja lah ya. Mantap. 3-1 guys. Hihi, comeback is real bro. Yeah, tentunya lawan kita semakin berapi-api untuk balas ketertinggalannya, tapi itu cuma mimpi my friend. Tidak akan Anda biarkan. Hihi, bola di Beckham, kita coba trik haram. Ayo Mbappe, Pe, bisa Pe. Aduh Pe. Diganggu Van Dijk dong, sial. Oke lah, kali ini bola di Glenn. Mundur, Mbappe. Bantu pertahanan. Hati-hati terhadap serangannya, Eits. Nggak tepat ya, my friend. Kasihan deh lu. Hihi, Ansu Fati. Kita tarik dulu ke Carlos. Kembalikan Ansu Fati lagi. Mantap, dan masuk ke tengah, Pedri. Amankan dulu ke Beckham. Ya, Beckham ke Salihamidz. Oke, ini dia. Ya, Pedri. Umpan ke dalam. Aduh, lama dong. Mungkin gara-gara belum di-upgrade, guys. Dia menjadi lambat. Terima saja Mbappe ke Ansu Fati. Wow, masih Mbappe. Mbappe. Aduh. Sial, dihalangin dong. Mundur lagi pass Indonesian. Bahaya nih. Jangan biarkan dia. Hasilkan golnya lagi. Pepet terus halannya. Hayo lo. Awas. Wow. Untung saja guys. Oke, serangan terakhir pass Indonesian. Bisa nih. Ini dia. Aduh, pakai kena-kena dong. Ayo Mbappe. Bisa Pe. Kejar Pe. Nah, lawannya udah bete guys. I'm sorry my friend, masih dapat. Mampus lu. Ya Rume. Aduh, kena tiang. Kocak, nyaris saja dapatkan 4 gol guys. Dan pertandingannya berakhir. Bye-bye Glenn. Oke guys, inilah dia percobaan pertandingan dan pencarian black ball-nya juga. Seperti biasa, kalian tulis di kolom komentar bawah siapa aja yang berhasil kalian dapetin dari event kali ini, oke? Ya my friend, kalau begitu videonya gue akhirin di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pencarian black ball ini. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.